tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN. Maksud dan tujuan pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian LHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan dilaksanakan dengan maksud untuk mengkoordinir, memfasilitasi pelaksanaan, pengelolaan, laporan, harta kekayaan penyelenggara negara. Dapat mengikuti atau menghadiri acara sosialisasi serta bimbingan teknis penyusunan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara secara elektronik atau ELHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan tahun 2019. Pengisian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ini bukan hanya persoalan mendapatkan opini WTP. Karena itu jangan segan untuk bertanya serta berdiskusi dengan para instruktur atau pembimbing dalam kegiatan ini. Karena apa yang saudara-saudara dapatkan dalam kegiatan ini nantinya dapat dibagi atau disosialisasikan di masing-masing unit kerja saudara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi serta setiap usaha kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas melayani pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bulungan yang kita cintai ini. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan pertolongan Tuhan, sosialisasi dan pembimbing pengisian ELHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan tahun 2019 secara resmi saya nyatakan dimulai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.